Seorang model sambilan dihukum penjara 5 tahun dan didenda sebanyak RM18,000 selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Majistret Bukit Mertajam hari ini kerana memandu melawan arus hingga menyebabkan kematian seorang juruteknik kilang dalam kemalangan 3 tahun lalu. Tertuduh Ng Pei Wen, 22 tahun, dilihat menangis sambil memandang ibunya ketika Majistret Sri Pachanantini Balabeda menjatuhkan hukuman terhadapnya. Mahkamah turut membuat keputusan membatalkan lesen memandu percubaan tertuduh. Mengikut pertuduhan, gadis berkenaan didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan 1987 kerana memandu hingga menyebabkan kematian. Dalam kejadian pada 14 Mac 2017, Muhammad Fandi Rosli, 26 tahun, maut selepas kereta Purwa Kelisa dipandunya bertembung dengan kereta yang dipandu gadis berkenaan secara melawan arus. Kemalangan pada 7.50 pagi itu berlaku di kilometer 134 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Pematang Pau. Ketika itu, mangsa dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya ke rumahnya di Sungai Petani, Kedah. Pertembungan itu menyebabkan mangsa tersepit dalam kenderaannya dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pada hari pertama kes bela diri pada 20 September 2019, tertuduh memilih untuk memberikan keterangan pembelaan bersumpah di kandang saksi di hadapan Majistret Sri Pranchanantini Balabeda. Dalam prosiding dikendalikan dalam bahasa Mandarin itu, peguam tertuduh Lim Bung Beng telah mengemukakan dua dokumen kepada mahkamah, masing-masing laporan doktor dan surat pengesahan kad kuat orang kurang upaya milik tertuduh. Pada prosiding itu juga, tertuduh sudah mengaku 9 bulan memiliki lesen memandu sebelum kejadian pada 14 Mac 2017. Ketika disoal Muhammad Amril, tertuduh mengaku bahawa dia mempunyai lesen memandu yang sah dan sudah melalui ujian lalu lintas dan isyarat jalan raya. Ketika disoal sama ada tertuduh tahu bahawa memandu melawan arus adalah satu kesalahan, Ng memberitahu mahkamah dia tidak faham dengan soalan yang diajukan.